Selamat kembali ke carikeras.com. Sudah Toto dan Bapak, kami berada di Aston Martin Kuala Lumpur dan mereka baru saja lancarkan Aston Martin Vantage generasi baru. So, jika anda dah bosan tengok 911 GT3, 296 GTB maupun Huracan, mungkin ini adalah satu pilihan alternatif yang sesuai untuk anda. Jadi, Vantage generasi baru kat depan memang senang nak cam sebab rupa dia baru. Masih datang dengan grill besar lebar kat bawah ni, tetapi lampu depan dia semua baru, semua LED. Kebanyakan perubahan ini datang daripada sebab ini adalah kereta lagi lebar daripada model sebelumnya. Tambahan pula, untuk demo unit kita hari ini siap ada sentuhan carbon fiber cantik. Rupa dia dah mature sikit, dah kurang agresif, tetapi kat belakang masih agresif. Okey, sebelum kita ke belakang, kita singgah kat depan sini kejap sebab saya nak tunjuk inilah kelebaran baru Aston Martin ni. Dia memang lagi lebar daripada model lama. Tapi yang penting kat sebelah sini, since kita dah berhenti sini, tengok tu. Rim 21 inci memang cantik. Kemasan warna dia memang cun. Siap datang dengan Michelin Pilot Sport S dibuat khas untuk model Aston Martin Vantage ni. Walaupun rupa hadapan dah mecut sikit, kurang agresif sikit kat belakang, itu bukan kes dia. Masih lagi garang, masih lagi sporty dan masih ada sentuhan signature model Vantage seperti ductile spoiler, lampu light bar LED menjalur seluruh kelebaran belakang dia dan juga elemen diffuser belakang. Dan untuk kes demo unit kami ni, siap dengan sentuhan carbon fiber. So, jadi bila anda lihat Vantage ni ke atas jalan dalam masa terdekat, terus terang, inilah rupa yang anda nak lihat dari belakang. Memang cantik, memang sporty dan mahal. Okey, balik ke pakej tren kuasa pula. Dan anda boleh lihat model Vantage generasi baru ni masih menggunakan enjin 4 liter twin turbo V8. Tapi asal dia Alphatec Germany daripada AMG. Tetapi Aston Martin dah gubahkan blok ini untuk menjanakan lebih lagi kuasa. Malah ia menjana 650 lebih horsepower dan 800 Nm daya torque. Kesemuanya memacu roda belakang melalui transmisi 8 kelajuan automatik yang digandingkan dengan electronic differential baru. Kesemuanya membolehkan Vantage generasi baru ini memecut dari 0 ke 100 km sejam hanya dalam 3.5 saat, manakala top speed dia 325 km sejam. Baiklah, di bahagian kabin pula ada juga banyak benda-benda baru di sini, termasuklah hiasan, papan kebuka dan juga display digital. Baiklah, akhir sekali, soalan harga. Mahal, sangatlah mahal. Aston Martin Kuala Lumpur telah memberikan saya angka 2.37 juta ringgit sebagai harga permulaan untuk Aston Martin Vantage baru ini, dan harga itu tidak termasuk kos external customization atau options lebih. Apa pandangan tuan-tuan dan puan-puan? Harga tu tepat tak tepat? On tak on? Garang tak garang? Sila beri pandangan anda di ruang komen di bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan seperti biasa, layari carikeras.com/news untuk lebih info lanjut. Save more, more save.